Pemerintah resmi menurunkan tarif maskapai domestik kategori low cost carrier atau penerbangan murah yang berlaku setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jam tertentu. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan akan menurunkan tarif maskapai kategori LCC atau penerbangan murah dalam waktu dekat. Hasil dari rapat koordinasi antara Kemenko Perekonomian dengan beberapa elemen, serta perusahaan penerbangan dan Kementerian Perhubungan menetapkan tarif pesawat akan turun pada hari-hari tertentu. Rencananya, penurunan tarif pesawat akan berlaku di setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Selain itu, berlaku pula penurunan harga pada jam tertentu di hari tersebut, yaitu pada pukul 10 hingga 14 siang. Penurunan tiket yang penyediaan penerbangan murah tadi adalah LCC domestik pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian jam berapa saja flight-nya, yaitu pada jam keberangkatan antara pukul 10.00 sampai pukul 14.00. Sementara penentuan detail jumlah kursi insentif pemerintah serta rute mana saja yang mendapatkan penurunan harga akan ditetapkan dalam rakor Menko Perekonomian Kamis mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Thank you.